alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini kita semua bisa berkumpul, huyup rukun bareng-bareng, kalih Pak Polisi duduk bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sesama makhluknya Allah dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaulah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saderengipun kula nyuwun agunging pangapunten, entah ini sawale isih apa ora niku wis ora kudu, tapi ini adalah pertama kali saya ngaji di Paris sak sampune riyadin jenderal. Dados kula ngaturaken sugeng riyadin dhateng sedaya masyarakat Kediri, masyarakat Pare, nyuwun agunging pangapunten nggih. Kranten tiyang sak menten katahe jenderal, niki sing paling akeh dosane kula. Kadang kula niku ngaji, ilalah diketoki kalih niki sosmed-sosmed niki. Kula ngaji semisal sing tukang utang ra disaur wonge teko. Dilalah mak-mak Pare ngrungokne kalih masak. Ngrungokne TikTok lho tersinggung. Lha iki to. Sing tukang getaki bojone wonge teko. Semisal kula muni ngoten. Dilalah diketoki ning sosial media sing ngrungokne pas sing tukang getaki bojone. Lah biasane sing tukang getaki bojone kudung coklat. Lah lah mila keranten Gusti Dam niki dosane akeh dhewe teng mriki, kula nyuwun agunge pangapunten. Di ngapunten napa mboten? Bahkan niki wau kula nggih nyuwun ngapunten sama Pak Jenderal. Pak Jenderal, saya Muhammad Iqdam izin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap kegiatannya Gusti Dam niki mesti merepotkan petugas terutama Polri, mulai nutup dalan, mulai neng lapangan, mulai mengamankan barang garangan wati sing ritinge ngiri menggo ing anan. Lah wong ya teko ah biasane kudung kuning kuwi, lah wong e rada lemu klambine simer-simer. Lah nek ra ngono kudunge dawa kaya korden, nek numpak banter keslimpet sing disalahne wong liya. Kadang kudunge saking dawane jenderal kaya korden, dan korden kaya korden slambu iki lho. Masyaallah klambine simer-simer sing nyawang sulap. Mila niki wau kula nggih nyuwun ngapunten dhateng sahabat-sahabat polisi terutama anggota dari Pak Jenderal Imam ini, karena kita itu sering merepotkan nggih to. Ning dalan kadang banter krana mari ki nek jam kedua jam kepiro. Nah, sing ngenteni akeh isak-isak masyaallah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa bersinergitas gitu. Mugi-mugi baru ke acara dalu punika Indonesia niki tambah aman. Amin Allahumma. Amin. Kenapa dalu niki sakderenge kula ngaos kok kula nyuwun agunging pangapunten? Karena memang ketika kita itu hidup di dunia ini, orang hidup itu pasti memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab bersama Allah, kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua memiliki tanggung jawab sesama manusia, hablum minan nas. Siapapun orang yang memiliki tanggung jawab pasti memiliki kesalahan. Tanggung jawab karo Gusti Allah pasti kala-kala yang duwe salah karo Gusti Allah. Uang duwe tanggung jawab padha-padha menungso pasti juga memiliki salah terhadap sesama manusia. Kaya kula kadang yo duwe salah karo jamaahe, kaya wong dodolan kadang yo duwe salah karo sing tuku, kaya pejabat kadang yo duwe salah karo rakyate, rakyate kadang yo duwe salah karo pejabate. Lho Gus, diwingi Ramadan kan wis dipasani, jarene uang niku nek gelem poso, wa farallahu dinuka napa man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, wong ini gelem poso kanthi dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosane jerene di ngapura kabeh sing wis dilakoni. Lah dosa yang dimaafkan ini dosa yang berurusan dengan Allah yang akan tetapi dosa sesama manusia ini belum selesai.
dosane awake dhewe kali Pak Bimo Kapolres belum selesai, dosane awake dhewe kali Jenderal dereng selesai. Wong kadang koyo jenengan nek Kapolres liwat tok ngono dikira cegatan. Wah, tilangan iki tilangan, iya toh. Mak-mak akhirnya puter balik. Lah. Iya toh, suudane karo polisi cegatan. Padahal kono sing salah. Ya ora? Ngaku kabeh. Pelanggar lalu lintas ngene iki. Ya iki menggok ngiri menggok nganan iki ya iki. Ora rating barang akune rating. Ketabrak sing salah sing nabrak wong mak-mak, maha bener. Alhamdulillah mulakno bojomu asam lambung. Kok getak yae. Lah, makane alhamdulillah kita itu hidup di Indonesia yang mana luar biasa Jenderal. Di sini banyak ulama-ulama, banyak wali-wali yang bisa memunculkan atau mengadakan tradisi yang sangat luar biasa. Pokok mari bulan Ramadan lebu bulan Syawal, iki mesti enek tradisi badan riayan sampai halal bi halal. Yang mana? Kenapa kok tradisi tersebut luar biasa? Tradisi ini para ulama sing ditinggal ning Indonesia ini luar biasa tenopo. Niku mboten enten ning negara liya mboten enten. Jenengan kaya badan riayan halal bihalal mboten enten kaya wong pare niku lho. Apa nek kene anake akeh, wah riyoyo terus. Sing diparani omah Pak Gerwesi tok. Golek sangu. Lah, kuwi wonge ya teko, biasane ning jero gedung wonge. Lah, kudung ireng. Lah, kadang saking semangate ning riayan nyileh anake tanggane. Lah, Barno wis dikalkulasi, biasanya omah iki 50.000, omah iki 100.000. Kok ora sesuai karo kalkulasine? Ibarno nek nyangoni mek 5.000, wah, rasane turut dalan. Nah, wong ya teko, biasanya kudung kuning kuwi lho. Lah. Panggah kenek ae kudung kuning. Pun. Lah, kok istimewa nopo tradisi riayan halal bihalal ngapuran-ngapuranan niki? Karena menurut Imam Nawawi Al-Bantani, dosa-dosa kita sesama manusia itu ada cara masing-masing untuk menyelesaikan. Dan ketika seseorang itu mau menyelesaikan dosanya sesama manusia, itu memang ada caranya masing-masing. Semisal contoh, wa ayyabru amin haqqi sahibiha. Ketika seseorang itu ingin selesai dosa-dosanya sesama manusia, fa in kanat malan aw nahwahu. Ketika dosanya itu yang berhubungan dengan harta, duit, silih-silian atau bondo. Lah, ini tidak bisa diselesaikan dengan istighfar, dengan sholat sampai sujud gak bangun-bangun, poso Ramadan gak mokel-mokel. Mboten cukup. Nek dosa sing urusane bondo ngeten niki iso selesai dawuh Imam Nawawi napa? Raddu ilaih. Ketika kita mampu mengembalikan apa yang pernah kita pinjam, mulakno nek ditagih utange aja nesu. Kadang malah sing rumangsa salah sing utangi. Ah, iki wonge teko. Ah, sing tukang utang ning Mekar wonge teko. Lah, malah ngaco. Tenan, pokok bang-bang iki pengen golek nasabah teko ning pengajian ku tukang utang ngaco men, Jenderal. Nggih, penak niku. Ah, ngacung tenan kelo wonge. Lah mila niki mumpung rung di WA Israel, mumpung rung dijaluki Sherlock Israel, dang dibalekne utange, ya. Ah, krana niku ora bakal selesai nek ora disaur. Pun, jelas? Ada dosa yang nomor dua yang harus diselesaikan dan tidak bisa dikembalikan. Contohnya nopo, wa ingkanat hadza qatfin wa nahwahu. Ketika seseorang itu memiliki dosa, dosane niku nopo? Tukang guli, tukang mitnah, tukang nuduh. Iwange teko ya niki. Enek mak-mak istiqomah melok gusidam, ngaji, masyaallah istiqomah, karo tanggane kok dituduh, ya Allah. Rondo-rondo ya lah enek dronone yang gumun lho. Masya Allah. Tak tukoknya papat mbo. Di dulanan yang ngomah. Bisa dua dada-dada. Jadi nek uang kuwi kok duit dosa. Dosa ini tuduhan. Berupa tuduhan. Tukang mitnah, tukang buli. Tukang maidu. Tukang maidu wong itu kok. Niki ora kena dibalik nih. Ulah maido wong pare, wong pare getimbang ido aku. Terus akhirnya berarti kosong-kosong. Tidak bisa selesai. Saya pernah memitnah orang. Semisal saat ini kan usung fitnah-fitnah. Gini mboten? Kaya uang didik-didik gestori. Kaya jenengan kadang ngerotong gone tuku kulkas. Masya Allah usung wong bangkrut tak tuku kulkas.
sanu ingin utuyul lah itu kau iwang iyan nyambut gaya lagi angel-angel ngedukne Avanza lah kadang nenek uang barang mantu dilalah mantu ning ganteng padahal anaknya mantu elek ya pra kadang ada mitnah ya Allah mosok kelo delon wong kok gelem karo wong nyongot kaya ngono mosok kelo ganteng-ganteng pijak lah uangnya teko lah fitnah-fitnah atau bulian-bulian seperti itu tidak bisa diselesaikan gaya istighfar yura kene dibalik ini yura kene isone tuntas pripun makanahu autolaba afwahu kita mencabut tuduhan tersebut cara bahasanya Pak Jenderal nopo klarifikasi autolaba afwahu atau kita mengunjungi orang tersebut dengan meminta maaf jadi jaluk ngapura mulakno kaya kula kadang tahu buli jenengan sing tukang getahi bojone sing garai bojone stroke ringan. Lah niki kula nyuwun agunging pangapunten. Nek wis njaluk ngapura akhire dosane niku lebur. Ana kak maneh dawuh Imam Nawawi, perincian dosa yang terakhir. Wa in kanat hibatan. Kok wong kuwi duwe dosa tukang rasan-rasan. Kaya mak-mak pare iki lho. Titik-titik ngono ning ngarepan, tanggane liwat. Yu mampir kene sik to, dilu wis, dilu. Dilu Nyapa enek apa? Lah iya lho, omah ngarep lho deloken. Rabine jek tas kok wis duwe anak. Wah. Apa meteng dhisik? Lah. Iwange teko? Kudung apa? Kudung putih. Kok abine apa? Ngaku kabeh Jenderal. Lah nek wong kuwi kok dosane rasan-rasan, kadang enek apa ono enek Pak Jenderal ngaji ngono wis langsung dirasani, masyaallah. Jenderale podhae iki tibakno ya jenggateng. Ini gusik jamah bengi ngajine poe enak tak sang-sang lambene lecek lah wis gibah rasan-rasan akhirnya bengi ngaji awan nenek-nenek acara gibah akbar nek uang kegiatan yang ngoten iku dosane niki saged dilibur pripun dawuh Imam Nawawi istahallahu minha ketika kita mengunjungi orang tersebut kemudian kita minta halal jadi ora iso rebur dengan rasa ini dibalas rasa-rasa buatan sakit selesai milo dalu puniko wonten ngajengi panjenengan sedoyo kulo nyuwun agunging pangapunten menawi kathah dosa kali panjenengan sedoyo lan mugi-mugi awake dhewe niki kan tas enek huru hara kaya pil apa pilpres pemilu gitu dan lah biasane bangsa pil-pil iki pancen garai mumet gek dilungkas iki kan enek pilbub karo pilgub gitu. Lah iki sing wis tukaran-tukaran iki aja sampai tukaran maneh mek krana beda pilihan metu kok omah wis mau cucu arep ning diyu nyapo takok-takok weh krana beda pilihan sing wis ya wis karena kita harus yakin semua yang terjadi di dunia ini apapun bentuk ikhtiar panjenengan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini selain mencari ridho harus ridho akan pemberian Allah dadi sing wis ya wis aja panggah gegerai ngoten nggih nggih sing ning dhuwur wis rangkul-rangkulan jan panggah satru-satrunan nek mek krana beda pilihan niku kula didhawuhi Yai Mahu pancen ngono Gus bangsa pilih gare mumet beda karo pil KB pripun Yai nek pil KB kuwi nek dadi kelingan wah kok dadi anak padahal aku wis KB tapi nek pil-pil sing sampean sebut niku imang nek wis dadi biasane lali lah wonge teko wis iki gen tambah semangat coba ini tadi tak lihat hadrohnya dari mana itu dan niki sing hadrohan ora koyo biasane biasane Gus Ikdam ana hadrohan karo ST karo Badal karo Danu gitu lah ini tadi hadrohnya luar biasa Jenderal dari polisi, dari Polres sama Kodim, masya Allah anak buahnya Pak Dadim ini luar biasa. Ningali acara masa niki, masya Allah menunjukkan bahasanya benar-benar Indonesia banget. Niki ulama eh kata Kiai Mahu nggih rawuh, Gus Guse nggih rawuh, Jenderal nggih rawuh, Kapolres nggih rawuh, Dadim nggih rawuh dan pejabat-pejabat yang lain juga rawuh. Bahkan sampai J
jamaah yang dari berbagai macam kalangan, kita itu beda kalangan, beda latar belakang, beda penghasilan, beda sembarang kalir, beda jabatan, tapi dadi sitok. Gini ki, sing dipun perintahkan Rasulullah gini ki, wonten kitab ingkang jelasaken untuk menjaga keimanan, dan aset kita yang harus dijaga sampai akhir hayat kita ini ya iman. Karena samune wong mati niku ya iman niku wau. Niku nek sampai keterucut kok dijikuk setan, waduh niku masyaallah. Mulane targete wong iki khotimah. Artine napa? Mati nggawa nikmat Islam karo nggawa nikmat iman. Lah, salah satu cara untuk menjaga keimanan kita, resep dari Rasulullah apa? Kita harus mutabaatul jamaah. Yo wis ngeten iki lho. Tugas dhewe, Pak Jenderal ada tugasnya sendiri. Pak Kapolres ada tugasnya sendiri. Saya sing modeling ngene iki tugase dhewe, Pak Dadit tugase dhewe. Panjenengan niku profesine yo beda-beda, nyambut gawe yo beda-beda. Tugase yo dhewe-dhewe. Tapi sing paling penting piye carane panjenengan niku mutabaatul jamaah. Apa mutabaatul jamaah? Bersatu padu dalam kan dadi wis piye carane ae dhewe niki wau makmurne bangsane ae dhewe negarane ae dhewe niku wau dadi sitok ora kenek uang niku dituntut kaya karepe ae dhewe mboten saged. Salah satu kebodohan manusia adalah menuntut orang lain harus sama seperti dirinya. Niki lemes Pak, ae dhewe ra bakal duwe kanca nek ngoten niku. Kula cethuk Pak Kapolres, Pak Bimo iku kudu padha karo aku. Waduh ya mumet pidato ini kudu podo, kaya kusidam, gini. Wah, mumet tugasnya ada sendiri. Pulau pake Pak Jenderal, Pak Jenderal ini kudu kaya aku. Wah, ya mumet, nek. Buat yang sakit. Milo, nek uang kuih kopis mutabaatul jamaah, insya Allah negara ini ya aman, dan semua manusianya, insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Sejalan dengan dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala, wonten surat Asyura ayatnya golek ana dhewe, kepenaan sampeanku. Penaan mek ngrungokne tok gitu Pak Jenderal. Iya kayak IPR. Jadi Quran ning omahe genora panggal ning dhuwur lawang mek bleduken ae. Enggak tahu diwaca. Nggih, biasane ngakune Islam, tapi yo belas ra nyapo-nyapo. Islam KTP wonge teko. Ah, Islam KTP wonge teko berarti yo Indonesia pol. Pokoke pedomane yo kuwi. Kok pengajian Islam KTP wonge teko yo berarti Indonesia pol. Wis cocok kuwi. Wonten surat Asyura dawuhipun Allah pripun? Saro alaikum ma wassobihi nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassoy nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an akimuddin wala tatafarraqu fih. Dan Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang nopo, tentang agomo yang telah diwahyukan terhadap Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sedaya Nabi Nuh. Lah agama niku wau didukne napa? Tujuane napa? Syariat niku wau didukne dhateng nabi-nabi niku wau tujuane napa? An aqimuddin. Jenengan niku wau gen negakne agamane Gusti Allah. Lah ngeten iki aja dikira mek gur krana jasane Gusti Dam ngaji tok. Oh, Indonesia tambah religius ngeten-ngeten mboten. Lah iki ra dibantu keamanan, ra dibantu polisi, ra dibantu TNI. Selesai, Pak. Loh, banyak negara lain mulakno jenengan nek nate kisah tembung tinggal usah disebutkan negaranya. Tidak semua negara boleh acara rame-rame ngeten iki. Rondo-rondo nglumpuk ngene iki rong karo anek oleh. Lho nggih. Leres mboten? Leres. Negara liya ono kas nglumpuk. Wah, aja meneh wong ewon iki pirang ewu niki pomo sing tukang ngitung biar Mas Jalal biar. Heeh. Iki pirang puluh ewu niki terkumpul. Di sini kondusi, bahkan perekonomian juga jalan, tukang sonyo payu, tukang dodolan payu, UMKM payu, asongan payu, sedoyo payu. Nggih to? Mari kuwi ayo yo hormat kali Pak Polisi diarah niki dalan tak tutup mlakune rono, mak-mak yo ora ngengkel. Lah niki istimewa, susah kuwi polisi wis ngarane mak-mak ngengkel. Aku iki garangan wati jamake Gus Idam Pak. Beh, lah iki. Polisi asam lambung, Pak. Mulai asam murat. Nggih pokoke sing angel ditata ya mak-mak simer-simer kuwi lho. Wonge saiki ya guyu-guyu. Lah iya. Padahal niku wau sejalan wonten surat Asyura niku wau, ayat niku kok ayat. Syariat niki didhukne kalian Gusti Allah,
Jadi tentang agama harus mari kuwi syariat kuwi didukne kalih Gusti Allah dateng nabi-nabi terdahulu niku wau. Tujuane an akimuddin. Lah mulai dari polisi kok ngizini acara koyo ngeten iki, tujuane negakne agamane Gusti Allah tapi dengan jabatannya, dengan napa sing diduweni polisi niku wau. TNI menjaga agamane Gusti Allah dengan menjaga bangsa ini. Kula ya wis ngene iki tukang blonyoh, tukang ngomong ngene iki. Jenengan ya carane piye dengan taat dengan peraturan-peraturan kok jenengan mundak ngengkel lampu merah kok tendang ya wis selesai Pak. Nggih selesai. Makanya tidak semua negara itu makanya sinergitas seperti ini harus terus dijaga. Kudu dijaga tujuane akimuddin sing nomor loro napa? Wala tatabarruku fi jenengan iku ora tercerai berai jenengan iku ora tukaran. Ora kena didu. Napa malih sakniki, zaman sakniki niku gampang didu. Titik-titik uang didu. Kek sakniki uang ra duwe wedi, sing didu kadang kiai. Sing didu kadang habaib. Sing didu kadang ulama, masyaallah. Nyun sewu. Bencana kata mboten. Jamaah ST seluruh dunia, gak usah melu-melu. Ngelok nih kiai, gak usah melu-melu ngelok nih habaib. Kula nyuwun tulung. Itu salah satu untuk mempertahankan ketahanan bangsa ini. Terus gini nyelamet nih bangsa ini. Nih ulama, kiai, paku-paku, bumi loh. Wali-wali nih Gusti Allah. Ini sokok dulu loh. Bahkan kadang bocil-bocil FF loh. Game, TikTok, apa piye. Bahkan termasuk hal ini. Ini kula pesen nih. Ojo sampai nih. Kadang banding-banding nih, majelis satu dengan majelis yang lain, pejabat satu dengan pejabat yang lain, wis mboten usah. Sing wis dadi ya wis. Pokok wirang langgar syariat wis ora usah geger, ngoten lho nggih. Niku nek sampe malati bahaya. Sopo sing iso nek bencana iso ngatasi? Apa nek lindu iso kena dipenging? Lindu sire sak jam bareng kok penging karek 10 menit. Apa kena? Eneke rindu. Lah ora kenek lindu di nganu bari kuwi enek banjir enek apa masyaallah monggo ideas wayahe silent biasa gunakan sosial media dengan baik bahkan ojo gampang percaya karo sosial media tidak semua sosial media bisa dipercaya kalau jenderal nggih nggih mulakno ayate wonten Al-Qur'an wonten surat Al-Isra ayate golekno dhewe ah yo gin maca Qur'an penting wis tak bocori surate berarti kan golek sak surat ora nemen-nemen nggih to dudai ayatnya kepenaan. Oh, jadi ini ngomai genenek PR ini adalah jendera. Enggak, genenek PR garangan wati ya masalah. Jadi ya orang ini bengi kudungan ini ngomak nyapu ini rambutnya geraman sona. Lah, orang itu kok? Yang tukang karaoke orang itu kok? LC orang itu kok? Iya, malah ngacung kape. Mumet ini. Mumet kok. Ini pokoknya gulai penjahat ini paling penak ngejak aku. Tukang menden wonge teko. Lho, aku kabeh. Beh, kaya rupamu kaya botol. Guyon, iya to. Lah wonten surat Al-Isra niku dipun dawaken wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kamu itu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui atau kamu tidak mengetahui hal tersebut dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengertian dalam hal itu. Enggak duwe pengetahuan dalam hal itu. Jenengan aja melok-melok. Nek ora ngerti dalam pengetahuan dalam hal itu jangan kamu ikut-ikut. Lah saat ini rata-rata uang mek story WA nih melok-melok. Apa melok-melok dilalah enek uang hujat Gusti Dam. Oh Gusti Dam gini. Kayak aku diwingi po. Gusti Dam ngajine kono. Wah enek uang sing mirane kula ngene. Gusti Dam bojone ning titik po. Bahaya kuwi. Dilalah bojoku ora percaya, setia. Kene manuke ora ngepang kok. Lah ya lah percaya lah wih enak di sosial media sampai aku ditakon di dulur pula jenderal takon ini ada dulur pula masya Allah Gus tirosnya tenana tau info ini lo tirosnya teng putih-putih jangan pencarian rondo lo gulai rondo gue tak santuni karena gue nyeluk cahyatim tersinggung atine loro sih tak celuk mbak ya tak santuni tak sangoni tapi orang tak rapi bos aku ya mau. Lah iki beritane kok ngoten jenengan duwe ning kono duwe ning kono duwe apa duwe masalah paling aku ya. Lah wala taqfu ma laisa laka bi ilm.
janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan dalam hal tersebut. Ojo kok ikuti, nyapa kok ngoten niku? Inna sam'a wal basoro wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sedaya krungune panjenengan iki lho, suarane panjenengan iki lho. Sing kok rumakne niki lho, kok kupinge panjenengan iki lho. Iki sesuk iku bakale ya dihisab karo Gusti Allah, jali pertanggungjawaban. Peningale panjenengan sesuk ya dijali pertanggungjawaban. Persepsi yang selalu menyimpulkan sesuatu yang belum kamu ketahui ning atine panjenengan, ati iki sesuk ya dihisab karo Gusti Allah. Makanya jangan pernah menilai sesuatu yang belum pernah kamu ketahui dari mata kepala kamu sendiri. Didelok tenan. Kok megur faktor jerene kancaku. Jerene dulure kancaku, dulure neh. Ojo kesusu dipercaya. Sakniki era sosial media, hati-hati, nggih to? Lah kok contoh jenengan. Dilalah LDR, ngerti LDR no mboten? Jarak jauh karo bojone sing wedok ning Pare, sing lanang ning Malaysia. Nek megur faktor jerene rumah tangga iso bar, bojomu lo ning kono karaoke karo aku yu. Bojomu lo ning kono rabine, bojomu lo ning kono ngene-ngene. Waduh. Mulai iso pertarungan carok, Pak. Iya, latu-latune iso dirajang, ceng. Emosi krana megur nek faktor jerene. Milo, ya Allah, dilungkas enek pil-pil neh, iki jek enek pil-pil-gup, put. Jenengan bebas milih sapa ae. Sak cocoke panjenengan. Kok semisal beda karo tanggane, wis ora sak satru, berarti ya tanggamu mantepe kuwi. Ngoten lho. Wis aku tak kuwi. Dene kok jagone kalah, aja emosi. Biasa sing tenang. Berarti jatahku paling tahun ngarep, ngono ae. Nggih to? Disyukuri kuncine ae dhewe niku urip ning donya iki nek pengin uripe padhang syukur. Asyukru qayyidan lil maujud. Orang yang mampu bersyukur akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada di dalam dirinya, di sekitar dirinya. Tapi nek jenengan uripe gak syukur, panggah gak penak ae. Panggah kurang e duwe bojo wis ayu. Nyawang bojone wong liya luwih ayu, pengin oper tombok. Ya ora. Duwe mobil wis apik. Nyang mobile wong luwih apik, mumet neh. Rotonggone ngecor omah, ngedak omah, milik. Rotonggone tuku Avanza, milik neh, turu sampai subuh, pikir sampai subuh. Wis gak sampai tuwek stroke ringan, Pak. Krana utek imang kebeken bandane tanggane. Naudzubillah min. Balik mulakno, kuncine adalah syukur. Wa sayyidun lil mafkut. Dengan bersyukur nikmat yang belum ada dengan di antara diri panjenengan ini akan menjadi ada. Sejalan dengan gawipun Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidan. Aku nikmate tambah, wong pare tambah ayem pun tenang. Ngoten ono masalah langgar lalu lintas, urusan arep polisi anak buah Pak Bimo. Yo wis kesalahan kula teng pundi to, Pak? Napa pripun? Wong nggih sepioni jenengan, wong nggih kula pasange, Pak. Kula kedah pripun ditilang monggo, Pak. Lah ngono polisi malah melas, ya Allah kok enek wong melas kok ngene. Ora kaya mak-mak. Pun, Pak, kanca kula niku, dulur kula niku nggih polisi. Ngene. Sukaran. Polisi kok tega ngene-ngene kula rondo, Pak, pengin jan rabi. Walah. Polisi malah budrek. Ngoten nggih. Uang niku sing ngoten niku mis masyaallah insyaallah nek panjenengan saged dangan saged tenang saged rukun donya niki khususnya Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin allahumma allahumma sholli ala Muhammad. Coba jamaah yang rumahnya jauh mana ini yang jujur tapi tak kasih oleh-oleh dari Polres Kediri ini. Nah, Pak Jenderal mengendaki Tuban. Coba, Tuban mana Tuban? Si. Oh, yang berdiri Pak Ibu itu oh. Tuban. Nah, mana? Yang ibu-ibu mana? Dari mana? Oh, Jombang. Jombang apa Tuban? Dan. Waduh, Tuban, yang Tuban dulu. Ah, coba. Ah, Tuban dulu.
Coba salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rahmatullah. Wah, Rahmatullah. Rahmati Gusti Allah ya iki. Kasih sayangi Gusti Allah iki. Panggilannya siapa? Atul apa Rahmat? Hey, Mat. Rahmat Gus. Rahmat umur berapa, Mat? Kelahiran 2001. Wow, barengan ini motor Vis Air. Mikir dipepetnya terus, Mat. Okay. Mat, berarti 2001 sekarang usianya berapa? 22? 23? 23, no. Kelas berapa, toh, Mat? Mboten sekolah. Oh, ya wes, rapopo. Aktivitas di rumah apa, Rahmat? Neng omahnya apa? Khidmat orang tua. Loh, khidmat orang tua gimana, Mat? Coba ceritakan, bantu, Mat. Bantu. Oh, kamu anak nomor berapa, Mat? Kesatu. Kesatu. Orang yang kamu bantu, kerjaan orang tua apa biasanya? Neko, damel gulet-gulet. Wah, jos, istimewa, bantu. Bagus itu, bil walidan gimana? Nge. Anak tunggalnya siji? Adik ada dua. Adik ada dua. Orang tua damel gulet-gulet. Nge. Oh lah, ya modelnya kayak bumbu. Wah. Orang Rahmat guyon, Mat. Gini orang ngantuk, Mat. Nge, Gus. Usia Rahmat 23. Mat, rumah kamu mana? Soko Tuban. Soko Tuban jauh. Berapa naik apa kamu kesini? BM-an, Gus. BM-i apa? Gandol. Lah, iki sing kudu tak atasi. Gandol. Jadi gini, Mat, ya. Bukan karena Pak Polisi atau gimana ini ya. Untuk jamaah AST seluruhnya, saya minta tolong. Bukan gimana-gimana. Saya menganjurkan panjenengan daripada gandol kayak gitu, mending lihat live streaming. Coba dihargai dirinya sendiri, belajar ya. Belajar ngajinya itu. Minimal saya yakin orang saat ini motor pasti punya lah. Terus pakai alat transportasi, insya Allah gak mahal juga. Okay? Jangan gandol, Mat ya. Okay, itu terus. Bahaya untuk keselamatan. Gandol apa ini, Mang? Truk apa ini, Mang? Truk biasa. Truk biasa? Oke, gendai. Genta genti Gus. Oh genta genti nyegat nyegat no, gratis yeah. Yaan. Lawi pun naik kebelua basen kleri neng Blitar no piye rusak. Eh? Iso dipaket nih CNT no ya kleru repot nih. Eh Mat Rahmat. Oke. Okay. Berangkat jam berapa kamu bandol? Tadi sore jam. Piro? Lali. Jam piro? Sampai Gus sampai. Oh. Sampai sini. Anu sebelum Magrib. Ah, wes, wes, ngono. Lah nyapa kok semangat hadir ngene apa sing dadekne sampean semangat? Nggih, demi selawat, Gus. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Rahmat. Nggih. Tapi mari kita dongakne duwe motor, Mat. Nanti naik sepeda motor saja. Nggih. Jangan bandel, nggih. Nggih. Jadi belajar, insyaallah aku nek awake diajeni insyaallah barokah. Jadi malah nikmat-nikmat yang lain lho, nggih. Kuncine kula nerangi syukur toh. Jenengan ini duwe barang api, mobil, motor, baju. Ini kalau kamu buat taat kepada Allah, artinya syukur itu kan sorbun ni'am lito'atillah. Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Rahmat ini kok pulang dari sini dapat sekupi misal. Duwe rezeki, tuku sekupi apa tuku vario? Vario apa sekupi ini memang dige apa? Dige ngaji. Yakin motor-motor yang lain akan semakin tambah. Lu jajalin niku. Mulakno jenengan ini duwe barang, ojo kok eman-eman. Gunakno nggih ibadah. Mesti ditambahi karo Gusti Allah. Yakin amin. Ini. Mboten nggih, Mat nggih. Nggih, Gus. Cita-citane pengen dadi apa, Mat? Hafiz Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Wis, ngene, Mat. Dang deres sing tenanan, bahkan saya yakin insya Allah pernah dengar tapi nanti tak tanyakan ke jenderal. Bahkan itu kalau Hafiz kamu benar-benar atam, ada itu pengen masuk polisi lewat jalur Hafiz. Bisa nggih, Hafiz Al-Qur'an. Wis, kowe iku dadi polisi, wah kiraat ning Polda ana, Mat. Jadi tukang rupiah itu. Bon, ini Mat, coba kalau kamu memang pencinta solawat, solawat kamu yang hafal apa, Mat? Lo jadi ini pencinta solawat, ayo. Kisarat, cepat selak malam. Ngaji mawon Gus. Ngaji. Yeah. Ngaji apa? Surat apa? Surat Ali Imran. Oh, pirang ayat gitu. Jodoh-jodoh tapi ini sampai minggu ini Quran kok pocok sampai pirang jus itu baduk lah kancane ini mulai tukang son kukut
Anu Mat, Pancasila coba. Singkat. Ngene, nek awakmu gak apal tak pindah ning Australia. Nggih. Eh, kita cedera. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa Mat, istimewa. Pun ini dapat hadiah dari, wah ini dari Polres Kediri bersama Gus Idam, terus dapat uang saku Mat. Muga-muga wah cair-cair cacah iki opo iki. Oh iki pokok ro duwe iki utek cair-cair. Beh, bocah garangan tenan. Ngapunten kok jenderal nggih ngeten iki pasukan kula nggih ngeten iki. Wis kok enek ya. Wis iki tak sangoni Mat. Ngene Mat. Ini sangoni sama Pak Kapolres, sangoni sama Pak Jenderal, sangoni 1 juta. Oh. Rahmat nanti di rumah tambah sregep. Selawatan iki karo dikir-dikir ning omah. Nyambetke tambah sregep, tuku pedah motor, nggih. Nggih, muga-muga iso tuku pedah motor, nggih. Ngoten nggih. Terus dikir selawatan, ngoten nggih. Nggih. Nggih, tak itung nesek, Mat. Pun 1 juta ini. Wah, tak lebok niki, Mat. Hati-hati ceblok, ketarane cacahi ngarep-ngarep ceblok itu. Eh, cangar iki. Wis, sama sarung itu, Mat. Dan saya minta tolong kalau ngaji kayak Rahmat ini loh, jangan pakai topi, kayak budal ngarit teh. Pakai kopiah, ya tau, kin ganteng kayak Gusmu loh, itu kan. Nah. Bon, Mat, dikembalikan Mat. Salam. Assalamualaikum. Nyuwun doane, Gus. Sampe kula badhe ngapalaken Al-Qur'an. Amin, semoga Rahmat lancar menghafal Al-Qur'an dan semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Bon, monggo ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikembalikan Mat, Pak sama Pak polisi. Niku wau sugeng rawuh, alhamdulillah sugeng rawuh Gus Nafi, nggih, dari Kencong. Perak. Perak mana? Yang mana perak? Oh. Bentar, bentar. Kalau yang ini, ibu-ibu ini. Ini ada enggak yang janda, ada enggak? Yang janda anak kecil, punya anak kecil. Oh, janda ngacung niku teng acara kula, Jenderal. Nggih. Dadi nek pengin survei janda iki arep Pak Lurah nyuwun tulung aku gampang. Janda mana janda? Eh? Coba ini ada yang istimewa. Janda yang ibu-ibu yang agak big ini, super. Wah. Niki. Nah, wah, ilah. Tuh. Ah, ini. Super bon, yang berikut mawon berdiri di situ aja. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bulis. Dalamnya putih Bulis. Kayen Kidul. Kayen Kidul itu pare. Pagu Mbogo. Wah, Pagu Mbogo. Bulis kali sinten mriki Bulis? Kale Rencang. Tiang kale. Nggih. Niki nopo? Sepedaan motor. Alhamdulillah, parkire pundi wau? Tebi. Nggih. Mriko tepi. Wong nggih. Garwane teng pundi Bulis? Meninggal. Sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Wah, berarti wis mari 1000-ne iki ya, nggih. Nggih, sampun. Nggih, terus putrane pinten Bulis? Kalih. Ah. Putrane 2. Umur pinten sing kecil? SMP kelas kalih. SMP kelas kalih. Sing barep? Sampun omah-omah. Oh berarti karek ngeragati sing kecil niku wau SMP niku wau. Nyambi damel napa nyun sewu? Teng Sabin. Maksude gadah sawah napa? Mboten buruh tani. Masyaallah. Biasane nandangi napa mawon Bulis? Nggih nandur lombok, matun. Jadi untuk nyekolahkan anak yang SMP ini nggih. Jenengan mancing teng Sabin. Nggih. Istimewa ya Allah. Sak sampune ditilar garwa niku wau. Nggih. Oh ngoten 6 taun ya wis lumayan iki. Masya Allah. Mboten sirsi mah nek malih? Mboten. Wah, nggih setia nggih. Kali bojone cinta sing hidup semati. Nggih. Wah, nggih jos. Wis alhamdulillah. Sae niku. Ngeten Bulis. Sak liyane buruh tani napa nyambut damel?
Nggih, kadang ngrencangi gulik ngoten enten cateringan ngoten iki. Oh, masak. Masakane njenengan nggih enak. Kapan-kapan tak pesen wonten lho maksude, Pak Kapolres mengki tak kene pesen jenengan. Nggih. Oh, nggih, siap. Pun iki liyane ra usah meri. Bulis bengi iki oleh 2 juta. Alhamdulillah. Mak-mak liyane ra oleh meri krana bojone putu. Lah, sane engko meri male bojone dipateni. Lah. Enggak oleh ya. Ah, ya wis. Nggih, tak itungne sik, Bulis. Nggih, mugi-mugi njenengan kiat dan suami husnul khotimah. Amin. Ah, ini di dalamnya ada mukena dan uang 2 juta. Nggih. Dari Polres. Amin, Ge. Nyuwun sewu, kalau non muslim ada yang hadir enggak? Biasanya di pengajian saya itu ada. Enggak ada non muslim malam hari ini. Non muslim, non muslim. Ada? Non muslim ada? Yang jamaah non muslim ada? Coba. Enggak apa-apa, mana? Itu baju putih. Baju putih non muslim. Bukan yang non muslim, Bu. Yang non muslim ada? Biasanya ada, Jenderal. Jadi, enggak ada. Malam hari ini enggak ada, di luar mungkin non muslim ya. Siap. Oh, non muslim itu ada. Coba mana? Nah itu kata dan komandan ada. Mana? Bawa baju merah itu non muslim. Coba maju ke depan. Menunjukkan bahwasanya kita benar-benar rukun pada malam hari ini. Ya. Istimewa itu. Non muslim. Islam KTP enak. Teko. Oh. Tiba nunggu itu ki, Jenderal. Alhamdulillah lengkap nih ki. Rakyat jenengan lengkap ya. Mana mic-nya mana? Oh sudah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, takon salam. Wong non muslim kok ya. Selamat malam. Namanya siapa, Mas? Putra. Putra. Rumahnya mana, Mas Putra? Pare. Pare sini berarti ya. Nggih. Nyun sewu ngapunten. Agamanya apa, Mas Putra? Kristen. Kristen. Kesini sama siapa, Mas Putra? Mulai rencang-rencang, Pak. Oh, masuk di sini mulai jam berapa? Jam 7. Non muslim mangkat ngaji jam itu, Islam KTP delok aroma itu. Apa lo iki rame-rame iki? Enak apa lo iki? Mas Putra, kenapa kok tertarik pengen berangkat ke sini? Apa yang membuat tertarik? Pengen dengar lagunya. Dengar lagunya. Hadro-hadro itu. Nggih. Oh, seneng, memang suka selawatan. Istimewa. Satu keluarga Kristen? Nggih. Oh, pare sini ya. Sudah sering ikut pengajian kayak gini? Sering. Ikut Gus Idam, pengajiannya Gus Idam berapa kali kira-kira? Dua kali ini. Pertama di mana, Mas Putra? Tulungrejo. Oh, Tulungrejo. Alhamdulillah. Siap. Kelas berapa sekarang? Kelas 8. Oh, di Pare juga? Oke. Cita-citanya pengen jadi apa, Putra? Dereng Semerap. Worong Semerap. Yowes, angen-angenan sih, Tra. Surapopo. Hei, ngaji kayak gini senang? Gih. Happy, you know. Kapan-kapan main ke rumah saya, ke Blitar. Setiap Senin, malam Selasa, ya. Gih. Nanti banyak temennya non-muslim juga banyak di sana. Hindu, Buddha, banyak. Ya, gih, bon. Coba ini dapat oleh-oleh kamu, Putra. Nah, iki nganu. Oleh-oleh dari Polres berapa ya? 500 ribu. Terusun. Nek gelem sahadat, 2 juta. Ora-ora. Guyon. Beh, wong-wong ya enek-enek. Oke. Selawatan yang kamu suka lagu apa? Lagu apa? Yang kamu suka selawatan? Tra, Putra. Enggak tahu namanya lagu. Oh, eh piye liriknya, piye liriknya? Nadanya piye? Sing piye? Apa piye? Apa sing kaya wayang ngepakne lampu ke, Bang? Gua gak ngerti. Pokoknya happy ngene ya, Tra ya. Eh, salam ke keluarga dari Gus Idam. Keluargamu juga tahu sama saya. Boten seberapa. Kok gak kenal ya? Salamku ya, Tra ya. Nggih. Nggih, ya wis ngene Tra wis. Salam sugeng dalu nggih. Monggo pinarak malih. Jan, endi nek pilbup pilgub rukun.
Dieling-eling tenan niki. Kranten menapa? Kanjeng Nabi jenengan umat Kanjeng Nabi no stres. Nah, pengin awar Kanjeng Nabi menapa mboten becing. Ning surga pengin awar Kanjeng Nabi to. Pengin cetok Kanjeng Nabi to. Lah nek pengin cetok Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, man ahya sunati faqat ahabani. Sapa wonge sing urip-urip sunahe Kanjeng Nabi, wong kuwi mang bakale berarti wong kuwi mang tresno karo Kanjeng Nabi. Wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Sapa wonge sing tresno karo Kanjeng Nabi bakale ning surga karo Kanjeng Nabi. Lah berarti kuncine kudu ngurip-urip dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi pripun? Al muslim akul muslim. Jadi muslim sing siji karo muslim sing liyane niki dulur kabeh. Layat limuhu wa la yuslimuhu. Awake dhewe niku ora oleh menganiaya, mendolimi, mari kuwi ngenengne, ngecing-ngecing ngerti ngecing no mboten jenengan. Ngecing dulure mek krana beda apa beda apa beda iki terus di satu-satuan mboten pareng. Bahkan ketika kita itu kok bisa memenuhi hajatnya, membantu dalam kebaikan. Jadi dia nek dulure semisal ngaji ngeten iki gak duwe motor kok barengi napa pripun ana dulure kesusahan kok tulungi jenengan dilalah mari panen enek dulure tanggane sing rung duwe jenengan sedekah panenane panjenengan mangkana fi hajati akhihi dawuh Kanjeng Nabi kana Allahu fi hajati kok jenengan niku wae nulung dulure panjenengan dengan rukun Gusti Allah bakal nulung panjenengan dicukupi. Mulane ora enek critane wong lumani tambah bangkrut, wong apikane uripe kok tambah susah, mboten enten. Dadi ngoten niku, tapi beda nek jenengan niku wae kok karo dulure iki pikirane elek, sudon ae. Yen jenengan uripe gak bakal tenang. Tapi nek jenengan kok karo wong liya niku husnudzon, positive thinking, insyaallah semua orang juga akan baik terhadap panjenengan. Toto kabeh rezekine ditoto Gusti Allah, karire ditoto Gusti Allah, semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man farroja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, kok enek dulure entuk kesulitan kangelan, enek uang mulai ngaji montore bocor ditulung. Mulane prinsipe ST niku napa sabdu tobah. Zero kriminal. Kamu boleh di luar garangan. Kowe oleh ning jaba kuwi rogos kula niki tasik. Ya Allah Gus, kula niki tasik duwe kebiasaan ngutil. Kula niku tasik duwe kebiasaan mendem. Bukan mendem wong teko. Kula niku tasik duwe kebiasaan maksiat. Kula tasik duwe kebiasaan nyanyi. Kula duwe kebiasaan nyopet. Tapi jangan sampai ketika hadir di majelis taklim kamu gunakan keburukan-keburukan tersebut. Mulane prinsipe sabdu tobah itu jenderal izin zero kriminal. Garangan-garangan wati, kowe ning omah jek tukang nyanyi, kowe jek nyapa. Pokok nek mlebu majelis aja kok regeti majelis niku. Kranten niki majelis niki penuh berkah. Kiwa tengene jenengan niku wong saleh. Wong nek gumbule bakul minyak wangi ketularan wangi. Nek jenengan kok ning ngene iki duwe rencana-rencana sing busuk. Wah, ning omah aku copet, ning orkesan aku copet, ning majelis kudu copet. Waduh, ini marine jenengan mboten enten marine. Nek jenengan hidayah kuwi tidak menjemput hidayah, hanya kamu tunggu, khawatirnya yang datang malah ajal. Sing datang malah Israel. Nauzubillah min dalik. Jenengan opo siap nek ditekani Israel? Jereng to? Lah, mulakno kok uang niku wau gelem nulungi kesulitan enek dulure semisal nyuwun sewu ning majelis ngene iki dompete ilang gowo ning panitia ken umumne ana HP jeblok gowo ning panitia Indonesia niki iso ngeten iki masyaallah insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur duwe jeblok kulon ndek wingi barusan kemarin saya itu ke Singapura sama teman saya cerita jenderal masyaallah luar biasa ae dhewe ketinggalan HP ning tidak bakal ilang duwe ketinggalan yang di yo gak bakal dijikok uang apa mau dijikok mesti pasrah nih uang waktu itu istimewa dan yang gini duit gak ceblok diharap-harap gitu mahal kiam merogoh HP. Nah, ini dirubah ke jangan kotori majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa kamu lakukan di rumah panjenengan. Jangan lah nek uang kuwi kok bantu kesulitan nih uang. Enek uang sulit nopo dibantu, maka kesulitan-kesulitan dalam hidupmu kelak kesulitan panjenengan di yaumil kiamah nalikane jenengan dihisap nopo niki ajeng diurus kali Gusti Allah.
Jadi gampang nih, jenengan insya Allah sesuk nalikane dina kiamat wis gampang. Syukur-syukur mlebu surga biwiri hisab. Amin Allahumma amin. Terus sing penting malih napa? Dawuh Kanjeng Nabi, "Wa man satara musliman satarallahu yaumal kiamah." Barang siapa yang menutupi kekurangan orang lain, maka Allah akan menutupi kekuranganmu. Nyun sewu, kabeh wong iki duwe aib napa mboten? Duwe kekurangan napa mboten? Dina sak niki niku akeh wong sing ngumbar kekurangane kancane. Leres napa mboten? Nek jenengan kok duwe kebiasaan ngumbar aib orang lain. Nyun sewu, semisal dilalah kok Kediri iki enek pilbub, Jawa Timur iki dilalah enek pilgub. Iki kadang kan berlomba-lomba buka kekurangane lawane. Gitu. Wong-wong ini lho. Jojo sampai bene enek duwe kekurangan apa kersane. Nek jenengan kok duwe kebiasaan, wah iki ngene iki ngene iki ngene iki ngene. Mboten enten menungsa sing sempurna. Menungsa sing sempurna teng donya niki namung siji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gus Idam niki napa sempurna? Jamaahe sing ngetutne akeh. Mboten. Cuma kekurangan kula ditutupi kalih Gusti Allah. Lah jenengan nek ra pengin kekurangane dibuka karo Gusti Allah, aja buka kekurangane wong liya. Penak nggih? Nah, insyaallah uripe jenengan nek ngoten niku barokah, negara niki tentrem dan semuanya akan menjadi nyaman dan baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Ya Allah, saderengipun dipimpin doa, kula kalih pamit pindah nggih. Tapi kula yo melok donga nggih. Jadi kula matur suwun ini untuk dari bersama Jenderal, matur suwun kalian Jenderal sudah mau ikut ngaji kita, semoga Jenderal mau hadir di Blitar nanti kapan-kapan, Senin malam Selasa nggih. Matur suwun dan saking kula ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.